di video kali ini kita akan mereview game baru ya dari Come to Us. Ini masih satu franchise dengan Summoners Wars. Ini judulnya Summoners Wars Chronicles. Ini game temanya MMORPG ya, beda dengan dua franchise sebelumnya yang bertemakan turn-based strategi ya. Ini turn-based, yang game lainnya juga ya turn-based. Nah, kita mau memainkan game Summoners War yang MMORPG-nya. Oke, seperti apa gamenya? Kita langsung mainkan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya ya. Teleportation device has been activated. Ini langsung saya udah membuat karakter. Game ini grafiknya lumayan berat. It's too dangerous here. Lumayan berat. Jadi kalau kalian high end ya enteng-enteng aja sih. Ini karena HP-ku HP kentang. Jadi grafisnya mohon maaf agak-agak burik gitu ya. Oke, kita level up dulu monsternya. Fiery. Nah ini lumayan ini untuk healer awal-awal game. Di versi original pun ya lumayan lah, bisa dibilang lumayan sebagai healer. Ya, Inugami-nya sayang banget ya dapet yang ini. Kalau yang fire atau ice itu lebih bagus karena pengalaman di game originalnya. Oke, kita langsung jalankan quest. Mana ya? Kita klik. It's too dangerous here. Story agak-agak kurang sehat ya. Akhir-akhir ini ya mus lagi sedang musim batuk pilek. Jadi kalau ada suara-suara batuk, mohon dimaklumi. Unable to use. Insufficient range. Not enough summoner mana. Oh ya, jangan lupa ya kalian klik subscribe. Insufficient range. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan apa namanya itu update game terbaru ya, review game terbaru dan juga game-game lama yang seru di channel ini. Insufficient range. Bicara dengan Plano. Oke, Plano. Mapnya lumayan luas ya. Ini game mirip-mirip ini ya, mengingatkan saya sama apa ya, game Digimon Online ya. Mirip. Ada trainer yang memiliki 3 partner. Tampilannya lumayan berat ya. Nanti kita setting agar tidak berat ya.
sebetulnya bisa disetting untuk HP kentang. Nanti deh ya, kita setting, kita review dulu nanti di video berikutnya. Mudah-mudahan lancar, tapi mohon maaf kalau grafiknya agak-agak burik. Insufficient range. Unable to use. Masih awal-awal ya. Masih awal-awal, momennya juga masih cupu-cupu. Kita mau mana ini? Oh, bicara dengan Sherlock. Kita mau ambil quest berikutnya. Teleportation device has been activated. Nothing simple. Apaan tadi itu? Oke, ini pertama kali summon dan dapat scroll gratis. Kita lihat. Oh, mati. Oke, bintang. Lumayan lah ya, lumayan. Summon satu kali lagi. Garuda. Oh, Garuda Wind. Kurang bagus sih Garuda Wind. Kicking, oh keren nih. Relic ya, keren ini. Desert Queen, saya belum pernah pake ya, di tim originalnya aku belum pernah dapat. Oke. Kita balik lagi quest. Nothing simple. Insufficient range. Sunshine Hellhorn. Insufficient range. Jadi tumbal ini Hellhorn. Not enough summoner mana. Insufficient range. Thank you.
How did this happen? Destroy it. Oh, cliff. Cliff itu senjatanya ya. Wah, ini game gacha nih. Game gacha banget ini. Nggak tahu nih free player. How did this happen? Mungkin agak lama ya bagi free player untuk sampai ke level tertinggi, karena ini gacha banget, ini ada senjata yang harus